mudah-mudahan ini terrealisasi di bulan Agustus ataupun bulan September untuk karakter building. Karakter building ini kan untuk pembentukan karakter pada anak-anak. Yang insya Allah kami undang itu Pak Wali dengan Pak Kadis Provinsi Banten. Nah itu nanti beliau-beliau lah yang akan membuka dan memberikan apresiasi kepada anak-anak dengan motivasi untuk menjadikan karakter-karakter yang luar biasa di SMK 4. Demikian. Pak, boleh tahu ada berapa siswa-siswi Pak yang nanti ikutin karakter building? Insya Allah jumlah siswanya 123 siswa-siswi yang ikut karakter building. Nah, dan itu instrukturnya nanti dari Lanal Banten, Pak Wahyu, Pak Joko, dan Bu Vini. Serta akan melibatkan orang-orang Lanal Banten sebagai pemateri-pemateri untuk pembentukan karakter building itu tersebut. SMK 4 akan merealisasikan jemputan terhadap siswa yang jauh, yang akan dipulukan jemputan itu di Masjid Agung, dan nanti dibawa ke SMK 4 dan balik lagi ke Masjid Agung lagi. Dan itu insya Allah di bulan Agustus sudah mulai ready dan mulai jalan jemputan tersebut itu. Yang kedua, asrama. Asrama juga di bulan Agustus itu kita adakan asrama bagi anak-anak yang jauh. Agar bisa terkontrol dan bisa terawasi oleh sekolah. Intinya baru terjadi di realisasi tahun ini ya Pak? Tahun ini. 2023. Pak, boleh tahu Pak, itu untuk kendaraannya bus itu hibah dari provinsi atau dari mana? Untuk kendaraannya hibah dari Provinsi Banten. Nah, tetap pada saat jemputan juga diminta uang ongkosnya ataupun transportnya per bulan itu 200.000. Yang kalau misalkan di umum orang tua akan mengeluarkan satu bulan itu di angka 600.000-an. Nah, sementara sekolah untuk menyumbang solarnya itu di angka 200.000 per lebih, anak. Lebih murah ya Pak, berarti bersubsidi dari pemerintah. Betul. Oke, kesan dan pesannya Pak terakhir Pak untuk siswa-siswi baru SMK negeri. Saya berharap anak-anak SMK 4 baik yang baru ini tetap mempunyai karakter yang luar biasa. Tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak SMK 4 yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Demikian.